Kalau saya bilang papa saya itu apa pahlawan saya ya. Makasih ya. Karena ya papi saya yang selalu kasih motivasi supaya kuat di sepak bola, harus jujur. Jadi pelatih harus mengajarkan kejujuran, disiplin, yang gak cuma mikir prestasi timnya tapi juga mikir nasib pemainnya. Baik pemain bola ini di Indonesia ini hidupnya sejahtera dari sepak bola. Jadi papi saya bilang enggak, kalau kamu jadi pelatih jangan sampai kamu punya pemain yang hidupnya terlunta-lunta. Itu yang saya pegang dengan syarat. Saya selalu care sama pemain saya. Saya sebelum meninggal tadi malam bilang kalau lambungnya sakit gitu, sama aku. Terus malam kita mau ajak rumah sakit, papi bilangnya besok pagi aja mau ke rumah sakit. Dari pagi terus sama istri saya sama mami saya juga ada ke rumah sakit. Di rumah sakit sama keluarnya lambung masuk UGD, tapi begitu dicek ada sedikit gangguan jantung. Tapi semua oke. Saya datang dari Gresik, saya langsung ke UGD, sempat ngobrol juga soal sepak bola sama papi. Itu gak lama papi pindah ke kamar, saya sama istri lagi izin beli puding untuk papi. Tahu-tahu saya balik ke rumah sakit, papi kena serangan jantung. Jadi dari dokter ada bantuan alat, CPR juga semua, tapi ya papi siap aja. Jam berapa tadi? Good. Tapi saya enggak terlalu jam ya, aja karena kondisi juga agak sedikit panik ya, kurang lebih mungkin jam setengah 11, jam 11-an tapi enggak ada. Itu karena sakit iya, karena diagnosa dokternya serangan jantung, ada penyumbatan di pembuluh darah jantungnya. Oh, kalau Om Rudi sendiri pengaruh sepak bola ke coach gimana? Kalau saya bilang papa saya itu pahlawan saya ya.
Pak aja. Karena ya papi saya yang selalu kasih motivasi supaya kuat di sepak bola, harus jujur. Jadi pelatih harus mengajarkan kejujuran, disiplin yang gak cuma mikir prestasi tim, tapi juga mikir nasib pemainnya. Supaya pemain bola ini di Indonesia ini hidupnya sejahtera di sepak bola. Jadi papi saya bilang enggak, kalau kamu jadi pelatih jangan sampai kamu punya pemain yang hidupnya terlunta-lunta. Itu yang saya pegang sampai sekarang. Saya selalu care sama pemain saya. Keras, bijaksana, disiplin, terutama disiplin. Karena saya pernah ngerasain waktu Mitra ya, Piala Kansas itu benar-benar disiplinnya. Tapi ya mengena, memang ya, kita butuh pelatih seperti mereka, seperti beliau. Jadi disiplin sekali. Ini teman-teman merasa kehilangan atau? Ya merasa kehilangan. Saya sebagai mentang anak buahnya juga merasa kehilangan. Karena memang saya lama nggak ada komunikasi juga. Terus tiba-tiba dengar dia udah nggak ada. Saya merasa sedih, merasa kehilangan. Kita kehilangan sosok pelatih yang benar-benar punya disiplin besar. Om Rudi ini punya berapa anak? Punya anak, ada sekarang anaknya yang latih di GIO. GIO itu ya? Stephen. Ya itu ya, mudah-mudahan ya itu bisa Stephen bisa jadi pengganti.